daripada betul daripada kerajaan Malaysia. Oleh sebab itu, kamu semua harus mempunyai sifat bersyukur dan bertanggungjawab untuk menjaga buku teks dengan baik supaya adik-adik kamu semua boleh menggunakan buku teks yang berkondisi elok dan tidak rosak. Baik, berbagai aktiviti telah dirancang sebelum kempen ini yang berlangsung bermula Januari, Februari dan Mac. Yang pertama, jika kamu ingat tahun 1, tahun 2, tahun 3, kamu telah menyertai pertandingan mewarna tahun 1, 2 dan 3 telah berlangsung pada bulan Januari. Seterusnya, pertandingan jawab pantas selama 5 minit yang akan disertai oleh murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di setiap kelas berkenaan buku teks pada bulan Februari. Dan pada bulan Mac, okey, ini penting, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, pada bulan Mac, unit SPPD akan mengadakan spot check buku teks di setiap kelas. Jadi pastikan kamu semua balik buku teks. Yang kedua, tulis nama dan pastikan buku teks itu kamu bawa ke sekolah. Simpan di tempat yang selamat. Jangan bagi tahu cikgu semasa spot check buku teks telah hilang. Okay? Pastikan buku teks disimpan di tempat yang selamat. Dan kelas yang paling ramai murid membalut buku teks akan dikira sebagai johan dan mendapat sagu hati atas kejayaan tersebut. Nak hadiah tak? Ya. Jika nak hadiah, pastikan kawan-kawan sekelas kamu balut buku teks. Okey? Baik. Cikgu nak tanya. Pernah tak kamu dengar buku teks bercakap? Ya. Tak pernah? Baik, nak dengar tak? Awak ada kalau buku teks boleh bercakap, apa yang beliau akan pesankan? Apa pesanan beliau? Balik dia, jaga dia lagi. Nanti dia mati. Nanti dia rosak kalau tak simpan di tempat yang selamat. Baik, nak dengar tak? Nak jumpa tak Encik Buku Teks? Baik, dipersilakan Encik Buku Teks keluar. Berjumpa dengan murid-murid SK Bani. Jangan gelap. Sehat? Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Encik Buku Teks yang bagi salam tu jawab tak? Semula, semula. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Saya Encik Buku Teks. Awak semua mesti ada sayangkan. Ada tak? Ada tak buku teks selambat? Awak sayang saya tak? Sayang tak? Bagaimana cara awak sayang saya? Bagaimana awak sayang buku teks? Balut buku teks. Tulis nama. Yang ketiga. Di tempat yang selamat. Baik, dengar pesanan buku teks. Awak semua mesti ada saya kan? Awak semua mesti ada saya. Awak semua mestilah palut saya, tulis nama dan simpan saya di tempatnya selamat. Boleh tak, kawan-kawan? Terima kasih. I love you.
Terima kasih. Okey, watak cik ini dilakonkan oleh Ahmad Rizwan bin Darmawi daripada 4A. Bagi tepuk tangan untuk adik Ahmad Rizwan. Okey, dengan ini dijemput Puan Hurul Ain untuk merasmikan Hari Pelancaran Kempen Sayangi Buku Teks. Kurikulum SK Bangi. Itu sahaja cikgu sangat berharap kamu hayati kempen Sayangi Buku Teks. Ingat tiga perkara: balik rumah nanti, balik buku teks, tulis nama di belakang buku teks dan simpan buku teks di tempat yang selamat. Jangan tinggal buku teks di mana-mana tempat. Kena hargai dan sayangi. Okay, terima kasih. Ramai orang menunggu nak ambil gambar.